Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliqu bijalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala, lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa huwa ala kulli shay'in qadir. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره فهو وحده غفار الذنوب ستار العيوب علام الغيوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهدك يا ربنا نشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنب الخاطئ بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوه أيها المسلمون وأطيعوه فيما أمركم به واعلموا أنكم ملاقوه أما بعد كو مسلمين jamaah salat Jumat hafizakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 41 dan 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang agung yang tidak akan didatangi kepadanya kebatilan dari depan maupun dari belakang, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Begitu agungnya Al-Qur'an, sampai-sampai segala sesuatu yang berkaitan yang berhubungan dengan Al-Qur'an ikut menjadi agung dan mulia. Ketika Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka Jibril pun menjadi sayyidul malaikah, penghulu para malaikat, bahkan diberi gelar Ar-Ruhul Amin. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin,
penghulu para nabi dan rasul. Nabi dan rasul terbaik ketika Al-Qur'an diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menjadi khairul umam, umat terbaik. Ketika Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi khairul layali. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebut sebagai khairun min alfi syahrin, satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ketika Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, penghulu bulan-bulan yang ada, bulan terbaik di antara seluruh bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, kemudian mengamalkan Al-Qur'an yang dia pelajari. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, bahwasanya hati manusia yang tersentuh dengan Al-Qur'an, yang hidupnya berubah dengan Al-Qur'an, maka dia itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Al-Qur'an yang ada pada kita, yang kita baca, yang kita hafal, yang kita pelajari, sama persis dengan Al-Qur'an yang ada pada masa Nabi dan para sahabatnya. Dengan Al-Qur'an, Nabi mendidik sahabatnya, generasi awal Islam, sehingga Al-Qur'an merubah kehidupan para sahabat secara drastis dan signifikan. Padahal mereka bukan orang yang berpendidikan, mereka bukan bangsa yang memiliki peradaban seperti bangsa Romawi, Persia, atau Bizantium. Lihat saja bagaimana Umar ibn Khattab yang diberi gelar Al-Faruq, di mana 16 pendapatnya yang menyebabkan turunnya ayat Al-Qur'an untuk menguatkan pandangan dan pendapat beliau. Sebelum mengucapkan syahadat, beliau dikenal dengan seorang yang kasar, kaku, kejam, bengis, dan sangat benci dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hati Umar luluh dan lunak setelah membaca tuhuf Al-Qur'an yang bertuliskan surat Taha, yang beliau rampas dari adiknya Fatimah bintil Khattab. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Sampai pada ayat ini Umar tidak kuasa melanjutkan bacaannya. Tangannya gemetar, hatinya meronta, jiwanya tergetar. Dalam hatinya berkata, tidak pantas
sungguh tidak patut, tidak masuk akal membenci dan memerangi orang yang memiliki kitab suci seperti ini. Dan setelah itu Umar Ibnul Khattab menjadi garda terdepan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari, pembegal, perampok, ayahnya pimpinan kelompok perampok yang sangat disegani dari kampung Ghifar. Hidupnya terbiasa dengan kejahatan dan kekerasan. Begitu hatinya tersentuh dengan Al-Quran, berubah menjadi tawadu, zuhud, menentang semua orang yang menumpuk harta demi kepentingan pribadi, meskipun itu adalah sahabatnya sendiri. Al-Quran datang merubah perilaku, cara berpikir, tutur kata, topan santun. Dan itulah sesungguhnya hakikat mukjizat yang paling utama dari Al-Quran, yaitu mampu merubah kehidupan seseorang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan memuliakan beberapa kaum dengan Al-Qur'an, dan dengan kitab ini pula Allah merendahkan derajat beberapa kaum. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, kalau Al-Qur'an belum bisa merubah kehidupan kita, itu berarti cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yang bermasalah. Perlakuan kita pada Al-Qur'an hanya sebatas formalitas. Banyak di antara kita mengklaim mampu mengkhatamkan Al-Qur'an 1-3 kali dalam sehari. Namun ayat mana yang sudah dipahami, kemudian diamalkan isi kandungannya? Paling kita hanya bisa berlomba-lomba menghitung pahala dari membacanya. Al-Quran memang beda dari kitab suci yang lain. Bila dibaca, meskipun tidak dipahami maknanya, tetap mendatangkan pahala. Namun, manfaatnya sangat sedikit dibandingkan bila kita memahami maknanya. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Walid ibnul Mughirah, tokoh kafir Quraisy, sengaja datang setiap malam ke rumah Nabi secara sembunyi-sembunyi, hanya ingin mendengar bacaan Al-Quran. Mereka sangat takjub, kagum, bahkan mengeluarkan air mata. Walid ibnul Mughirah sampai berkata, "Wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin innalahu lahalawa wa inna alaihi latalawa." Demi Allah, baru saja saya mendengar dari Muhammad sebuah ucapan yang bukan bahasa manusia, bukan bahasa jin. Sungguh sangat indah, menakjubkan, penuh makna dan nikmat untuk didengar. Kenapa para tokoh kafir Quraisy tersentuh mendengarkan Al-Quran, sementara kita sekarang ini, sebagian besar umat Islam, sedikit pun tidak tersentuh hatinya dengan Al-Quran? Penyebabnya adalah
kita membacanya tanpa kita pahami maknanya, dan kita tidak tahu apa yang diinginkan Al-Quran dari kita. Kebanyakan kita dalam membaca dan mempelajari Al-Quran tidak menitik beratkan pada nilai moral atau ruh dari Al-Quran, tapi hanya terbatas pada teks-teksnya saja. Artinya, kita ini baru mampu menangkap makna Al-Quran pada kesakralan dan ritual semata. Padahal setiap kita membaca, menghafal, mentadabburi, mengamalkan sesuai kesanggupan, maka Al-Quran menembus ke lubuk hati, membersihkan kotoran, menyingkap segala kegelapan. Qala Sayyiduna Utsman ibn Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Jika hatimu suci dan bersih, niscaya kamu tidak akan kenyang dengan ayat-ayat Tuhanmu. Artinya, kita tidak pernah merasa bosan bersama dengan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran lebih dahsyat dari kesanggupan Nabi Isa alaihi salam menghidupkan orang mati. Mukjizat Al-Quran lebih hebat dari tongkat Nabi Musa yang dapat menjelma menjadi ular dan dapat membelah lautan. Al-Quran mampu mengeluarkan umat yang tidak berperadaban, jahiliyah, saling bunuh hanya karena hal-hal yang sangat sepele. Ratusan tahun hidup seperti itu, lalu mereka dijadikan oleh Al-Quran khaira ummah, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Tidak ada yang bisa pungkiri keutamaan membaca Al-Qur'an, keutamaan menghafal Al-Qur'an. Namun apakah tujuannya hanya berhenti pada membaca dan menghafalnya saja, atau tujuan sesungguhnya adalah supaya kita memahami maknanya dan mengamalkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita membaca dan menghafal Al-Qur'an seperti rekaman kaset, MP3, MP4 dan aplikasi lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita membaca dan menghafal Al-Qur'an seperti burung beo yang pandai meniru kalimat yang diulang-ulang saat memberinya makan. Para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, saat membaca dan mempelajari Al-Qur'an tidak akan pindah ke ayat berikutnya atau ke surah berikutnya sebelum mereka memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Para sahabat tidak akan pindah membaca surah Ali Imran misalnya sebelum mereka paham makna ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Baqarah lalu mengamalkannya. Sayyidina Utsman ibn Affan dan Abdullah ibn Mas'ud berkata, "Kunna idza ta'allamna minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam nujawizha hatta nata'allama ma fiha minal ilmi wal amal." Jika kami mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami tidak akan pindah ke ayat berikutnya sebelum kami paham makna yang terkandung dalam 10 ayat tersebut kemudian mengamalkannya. Jadi ayat itu mereka baca, mereka pahami maknanya, mereka tadabburi, mereka amalkan,
Lalu mereka hafal, baru kemudian mereka beralih membaca ayat lainnya. Metode mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah Iqra, baca, Ifham, pahami, tadabbar, renungi dan tadaburi, tabak, amalkan, Ihfaz, jaga dan hafal. Jadi Iqra, Ifham, tadabbar, tabak, Ihfaz. Sementara metode kita sekarang ini adalah Ihfaz, Ihfaz, dan Ihfaz. Hafal, hafal, dan hafal. Problem kita dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan Al-Quran bukan di bacaannya, bukan pula di hafalannya. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah amalan yang sangat-sangat terpuji, sangat mulia, merupakan cahaya di atas cahaya. Syariat Islam bahkan memerintahkan kita untuk membantu, mendukung, dan memberi semangat para pembaca dan penghafal Al-Quran agar kemutawatiran Al-Quran tetap terjaga dengan baik, sehingga Al-Quran bisa diwariskan secara turun-temurun sampai hari kiamat. Saat ini ada euforia di kalangan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran. Di satu sisi kita bahagia jika umat Islam memiliki perhatian yang sangat besar pada Al-Quran. Tapi di sisi lain, yang harus diingat dan harus diperhatikan adalah bahwa Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca dan dihafal. Yang lebih penting dari semua itu adalah bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas. Isinya harus dibaca, dihafal, dipelajari, difahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan ini. Wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran adalah penyembuh penyakit yang ada di dalam dada sebagai hidayah, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Pembicaraan tentang Al-Quran sesungguhnya membicarakan sesuatu yang tidak pernah ada habisnya. Dari sisi manapun kita memulai pembicaraan, maka kita akan temukan dan rasakan bahwa ia bagaikan samudra luas yang dalam dan tidak bertepi. Akan selalu ada hal-hal baru yang kita dapatkan dari hasil tadabbur dan pembacaan kita terhadap Al-Quran. Seorang ulama yang bernama Dr. Muhammad Abdullah Darraz dalam kitab An-Naba'ul Azim mengatakan, ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudutnya yang lain. Dan tidak mustahil, jika kita mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang kita lihat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka mustahil ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hakikat ilmiah. Mustahil ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Jika ada kalimat yang bisa dijadikan kesimpulan dalam khutbah singkat ini, Khatib ingin mengatakan bahwa yang pertama, Al-Quran di samping harus dibaca dan dihafal, juga harus dipelajari, dikaji, ditadabburi, dan dipahami maknanya. Baik makna tekstual maupun kontekstual, lafzian wa ma'nawiyan, sehingga kandungannya
dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Yang kedua, Al-Quran adalah wahyu ilahi yang dijamin kebenarannya, wahyullahil ma'sum. Sedangkan pemahaman kita terhadap Al-Quran itu adalah produk manusia, juhdin basyari, bisa benar dan bisa juga salah. Yang ketiga, yang terakhir, Al-Quran adalah kitab masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Pemahamannya lentur, fleksibel, dan tidak kaku. Talihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran selalu sesuai dengan segala waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun, Al-Quran tetap dan tetap menjadi sumber kebenaran yang mutlak, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan menjadi pedoman hidup umat manusia. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, hudan lin nasi, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ja'alna mimman yatadabbaral kitaba wa yutabbiqa mastata'a minhu. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Usikum ayyuhan nas, wa nafsi bitaqwallahi ta'ala, fa innaha wasiyatullahi ta'ala lil awwalina wal akhirin. Ya ayyuhal ladhina amanu, إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وفي الدنيا منهج طريقنا وفي القبر نورا وأنيسنا وفي القيامة شفيعا لنا بين يديك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتوفنا يا الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وسهل تجاوزنا على الصراط. اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم وأكرمنا بجوار سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم